VMC Asia Pacific sendirian berhad. Dari dua, satu kota dan satu macam kota panjang. Tak tahu apa dalam dia. Mari kita unboxing. Okay geng, mari kita unboxing. Mula-mula kita buat kotak dulu. Tengok apa barangan yang diberi. Senarai barangan yang diberi, kita ada CD 55 ini pun nama pokok dia, kita tak apa nak faham. So kita tengok dulu apa dia dalam. Kita ada tali daripada Rapala Rapinova X. Ini 0.4 ultralight nya Rapala Rapinova. Tapi tu kita ada Rapala Countdown Elite 55. Ada dua ketul, yang warna gold dan warna coklat. Okay. Tapi kita ada VMC Jigbin 3.5 gram, satu ukuran je 1 oz. Ada N6 N4 dia punya size. Ada panjangan kecil sikit tapi beratnya sama 3.5 gram. Ada dua. Kita ada SP daripada Trigger X 2.2 inch. Trigger X warna Gourache. Okay, dan kita ada satu lagi Trigger X 2.2 inci. Warna hijau. Ada dua. Okay, dalam kotak kita dah buka. Kita susun. Okay, kita buka kotak yang besar ni. Tak tahu apa dalam dia. Ramai yang ternanti-nanti untuk aku buat unboxing barang apa yang Rapala Asia bagi. Kita tengok. Jadi satu kotak kita dah buka. Buka ni pula.
kosong. So kotak ni kita alihkan dulu. Kita ada sebatang root. Okay geng, aku introduce sikit. Ini root super light dreamer daripada Rapalar Best Bida. BP ni bermaksud Best Bida. S ni bermaksud spinning, Best Bida spinning. 662 ni adalah foundation dia. 6 kaki ni. Mari kita buka tengok. Dia datang dengan 2 piece Rapalar Best Bida ni. Satu ini poundage dia 24 lb. Okay, nampak tak? Nampak tak? Ni 24 lb, 6 kaki 6. Dia tulis kat sini VPS 662. Untuk gram gewang 1 hingga 6 gram. Nanti geng, ada sebatang root yang diberi. Sebatang root 2 piece Best Bida. Apalah Best Bida 2SP3X 2.2 inci, 1 tali Rapinova 0.4, Rapalar Countdown Elite 55, 2 biji dan G-head BMC jig bin 3.5 gram. Satu ni kecil, dia ukuran dia kecil tapi gram dia, berat dia yang sama. Satu ni dia panjang sikit. Okay geng, okay, so dah selesai aku unboxing kotak. Dan kotak panjang tadi ada dua barang. Jadi dalam masa terdekat aku akan cuba bawa setup ni untuk hari ni. Ni lebih kepada setup ultralight. Kita tengok nanti kita bawa dia. Kita akan hanyikan. Kita tengok nanti kita akan hanyikan gewang-gewang ni dengan barang-barang yang diberi. Ni adalah satu amanah daripada Rapalar Asia. Bagi aku dia amanah lah kan, sebab dia dah percaya kat kita. So kita akan cuba beri yang terbaik untuk setup ni. Okay geng, terima kasih kerana menonton. Dan terima kasih kepada korang yang dah subscribe YouTube aku. Terima kasih yang selalu tengok Facebook, IG, TikTok. Aku ucapkan terima kasih sebab korang dah follow, dah like, dah komen. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan bawa setup ni untuk pergi memancing. Tengoklah ikan apa yang sesuai kan untuk setup ni. Okay geng, so aku akhiri unboxing ni dengan ucapan terima kasih dan salam sejahtera. Terima kasih.